di semak-semak eceng gondok. Ya udah. Di perairan di bawah sini berarti. Enggak tahu perairan apa itu ngarannya tuh. Yang jelas sungainya Sungai Martapura. Iya. Dekat ya. Dok-dokan kapal kan. Nah, itu beliau aja Sungai Martapura. Pak, itu di tengah apa di samping-samping, Pak? Di sepertiga sungai lah. Nah, kalau di tengah bener loh. Iya. Nah, ini sepertiganya karena ilong banyak di situ. Oh, berarti ditumpukan eceng gondok. Enggak, ditumpukan juga. Kan habis itu waktu itu kami dari sono nyisir dari sebelah sini sebelah kanan, sebelah kiri. Nyisir sebelah kiri berhubung ada arus deras, tikungan kan? Tikungan ada ponton di situ, jadi kami motong ke arah kanan. Motong ke arah kanan menyisir eceng gondok. Enggak taunya kami potong eceng gondok, begitu kepotong kami tengok gini ada gini posisinya gimana tadi terkelungkup. Pak, kalau kita dari Pak, kalau kita ini Pak dari sejak kapan Pak untuk melakukan? Kalau aku tadi dikabari pada tarawih. Nah, jadi setelah selesai tarawih, bapaknya telepon bahwasanya anaknya nggak ada, dikaburkan tapi tidak diberitahu kalau tenggelam. Jadi saya kesini banyak orang katanya ternyata ada di sungai. Udah saya langsung ke sana. Begitu koordinasi sama kawan-kawan, ayo kita berangkat. Berangkatlah kami orang 9. Oh. Ya kan? 9 orang. Jadi ke Basir itu ada binasa kan? Kami memang ada sesuatu. Ya kan? Ada sesuatu yang kami kerjakan juga sama tim, ada timnya tim orang sini lah tadilah enggak tahu tim mana, pokoknya ada sini. Kami keluarga cuma berapa orang yang ikut, kami diajak, oke kami ikut. Habis itu udah selesai di sana, kami pulang menyisir di sebelah kiri. Kronologisnya nih, menyisir sebelah kiri berhubung arus deras, motoris kami tidak berani karena menggunakan transportasi kami sendiri, bukan dari tim SAR ya. Jadi begitu menyisir arus deras kami potong ke kanan. Karena beliau itu sudah termasuk ya motoris yang berpengalaman. Jadi kami dia motong sebelah kanan, motong eceng gondok, begitu jalan, salah satu tim dari sini, dari relawan, ada lihat, oh ini, kira-kira kan, gitu. Kita matikan mesin, kita lihat betul dia terkelungkup gini. Kemudian, dan kebetulan saya yang pertama megang. Nah, nanti kan kalau diotopsi ibaratnya, tapi ini kita tidak minta diotopsi, karena kita sudah sadar bahwasanya ini kehendak Tuhan. Sudah, oke? Okay? Oke. Ini nanti dia sebagai keluarga Pak. Saya pamannya. Mungkin sekarang sudah menjelaskan bahwa. Oh, iya loh, nggak ada yang nggak ikhlas. Mas, kalau itu kehendak Tuhan, ya tuh Pak. Nah, kalau kita beriman kita ikhlas. Kalau kita tidak beriman kita ngamuk. Pak, ini rencana dikebumikan besok siang. Besok, kalau sekarang nggak sempat siang tenaganya tadi puasa. Gimana Pak rencana di pemakaman? Nah, kita kurang tahu, itu kita minta koordinasi dulu dari pihak bapaknya atau ibunya. Jadi kan ada di Johan. Pak Johan ya? Iya. Kemudian Pak Johan. Kaget ikan umur 54 tahun. Saya juga. Mau KTP. Ya,